Astagfirullahaladzim. Ini anak-anak pada kemana? Ya rumah kok berantakan semuanya ini. Belum masak, ini rumah udah berantakan kayak gini. Mau beres-beres aja sampai bingung ini mana duluan yang bisa diberesin. Kalau nggak mulai, tapi yang nggak bersih-bersih nih. Beres-beres dulu aja deh. Lapar, haus juga. Cari apa yang seger-seger gini ya? Serah dulu deh. Kayaknya panas-panas gini enak ya kalau ada buah semangka. Seger. Idam semangka, ini udah hamil tua. Tapi di mana nyari semangka ya? Rumah ibu kan jauh dari pasar. Apa itu? Wah, iyalah, ada rezeki buah nangka. Dari mana ini nangkanya ya? Ini ibu sukanya buah semangka, malah turun dari langit ini yang turun buah nangka. Nasib. Ya udah deh, ini nanti untuk masak sayur di rumah. Pengennya semangka. Coba deh semangka dateng. Apa ini? Wah, ada buah semangka beneran. Masya Allah. Doa ibu hamil ini langsung dikabulkan Allah dari atas langit. Begitu bisa ibu makan semangkanya. Alhamdulillah. Ini semangkanya masih agak muda, tapi gak apa-apa. Untuk obat ngidam. Udah kenyang. Aduh, semuanya badan ibu. Kurang olahraga apa ya? Makan semangka udah selesai. Sekarang mau olahraga dulu. Biar sehat. Beresin dulu. Kepentok ini. Kayaknya mau melahirkan deh. Yuk gimana nih? Sendiri di rumah. Telepon si bapak aja apa ya? Tapi kayaknya gak tahan lagi deh. Aduh yaudah deh. Lahirkan di sini aja sendiri. Yang muda ya nak ya, yang gangsar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir. Aduh, tapi
kok masih besar ya? Kayaknya ini kembar deh, masih ada kayaknya. Tunggu sini ya nak ya. Anak saya ternyata kembar tiga ini. Waduh. Alhamdulillah. Oke, kita mandi aja ya. Kita belum mandi nih.